Hot FM. Dan ni aneh minggu ini kita nak cerita pasal haiwan peliharaan ni. Tips menjaga haiwan peliharaan. Lagi-lagi yang baru nak bela ataupun yang baru dalam bidang penjinakkan haiwan dan ni. Dan juga tips untuk rule menjaga haiwan peliharaan anda di rumah. Pula haiwan tu. Yang pertama, jangan lupa bagi makanan yang berkhasiat, vitamin C, vitamin D, E, F, G, H kepada haiwan anda. Yang kedua, kena check tempat tinggal sebelum mula nak bela haiwan tu, tengoklah sesuai ke tidak, sempit ke tidak, ada ke tidak pengudaraannya. Yes. Dan kalau kau tinggal dekat reban, takkan kau punya haiwan tinggal dekat reban? Belalah ayam sama-sama. Lepas tu pula, kalau korang nak pergi balik kampung ke, nak pergi travel ke, simpanlah haiwan tu dekat hotel haiwan ke, bagi dekat orang yang dia boleh dipercaya untuk jaga ke. Janganlah kau lepas je haiwan peliharaan kau tu, kau harapkan jiran-jiran kau bagi makan. Yes, ataupun letak haiwan, kurung haiwan peliharaan dalam rumah, tak bagi keluar, balik-balik mereput. Itu tak boleh. Salah lah. Itulah tips dia. Kenapa kau nak bagi haiwan mereput? Kau lah salah satu orang yang mendera haiwan. Tak, aku cakap. Kau memang nak kena kecam viral video. Tak, aku cakap jangan letak. Bila nak pergi travel, jangan simpan kau punya haiwan dekat rumah. Hantar dia. Inilah saya nak kecam orang je. Yang ketiga, jangan lupa buat pemeriksaan secara berkala terhadap haiwan peliharaan anda. So maknanya kena pergi hantar vet lah. Hantar vet lah, kau check lah yang kutu kurap ke apa. Kalau haiwan tu agak-agak kau tak nak bagi dia mengawan, pergilah kasih. Kan beranak pinak anak dia, kau campak pula kat longkang. Yes. Manusia kan suka buang anak. Hello darkness my old friend. Baik anak kucing, anak manusia. Yang keempat, jangan abaikan haiwan peliharaan tu. Ya, memang best kita bela kucing, kita bela apa-apa benda lagi yang kita nak bela. Lepas tu kau biar dia dekat rumah, kau tak spend time dengan dia. Sedih dia, haiwan ni memerlukan perhatian juga. Yes. Dahlah, tak apa. Kadang-kadang duduk sorang-sorang ni memang sunyi je. Tak apa. Kenapa ni? Kita dah haiwan. Kau ni dah pecah, kau tengok rambut kau. Nak cucu. Kau kata perhatian, aku nak cucu. Nak cucu. Yang kelima, okay, agak-agak kalau korang confused, tak tahu ini anjing ke, ini beruang, ini kucing ke, ini komodo lion. Kau tak payah bela binatang. Itu kan buat gigi. Dia awak komodo. Oh, komodo. Kau tak payah bela binatang, kau pergi masuk sekolah balik je senang. Agak-agak tak tahu beza dua binatang ni. Confused ke? Confused lah. Tadi pas kau cakap komodo lion, lepas tu kau cakap komodo. Apa ni? Dia ni bodoh. Aku lagi aku masuk sekolah balik. Yes, itu adalah tips-tips orang kata menjaga haiwan peliharaan sebelum haiwan anda itu masuk ke kubur. Kau ada bela binatang ke? Ada, kucing. Berapa ekor? Seekor je. Lepas tu dia ada 5 ekor. Tapi yang 5 ekor tu, lagi 4 ekor tu dia macam selalu macam buat hal kan. So aku macam biarkan je dia pergi sendiri. Kau buang buat dia? Tak, aku tak buat dia lah. Oh, yang buat hal kau biarkan dia tak abai. Yang comel kau jaga. Ini juga salah satu cara. Jangan bela binatang orang macam ni. Otak macam binatang. Hot FM.